So, tiga oge, aku nak gabung dengan tiga oge ni. Belanja Sukia. Tak apa, mentah kita tunggu. Aku booking untuk tiga oge ni. Jadi... Oh, aku pasir saja. Oh, pasir saja. Ya. Kalau kena berdarah. Kalau kena berdarah... Dia tajam. Saya jarum. Jarum. What's up, guys? Welcome back to my channel, Elvis. Bam. Alright, so hari ni saya bersama cewek-cewek. Jadi ni ada Arisa, Aira. Hai, Iqbal. Falisha. Ya. Tengok sini Falisha. Tengah zikir. Ui. Okay. So, tiga orang. Aku nak gabung dengan tiga orang ni. Belanja Sukia. Ulo. Aku tak makan lo ni. Aku jaga makan. Mu tak nak makan pun dah berdua. Oi. Bosannya. Aisyah, Farisha itu kau suka ada? Tak apa, mentah kita tunggu. Aku booking untuk tiga orang ni. Jadi... aku booking. So, kita ada Atika. Kita ada Fahir. Aku nak booking juga dua orang itu. Duk main motor pula dah. Saya mau jangan balik, aku booking. Aku booking dah. Bukan booking makan, booking untuk konten. Konten. Aku bui dekat pusat sumber ke pengawal. Aku booking set mu. Aku buat konten untuk makan sahaja. Tak ada ingin kelas dah. Mula apa ke? Ya. Sebab aku toxic dah sekarang. Kalau nak booking bagi dulu down payment. Down payment buat apa? RM10,000. Baik. Kemari atas, atas. Ya inilah. Wow. Nak panggil anak-anak pun payah. Kita tunggu dia sampai semua sekejap. Nyee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 e
jadi. Berapa nih? Jam. Misi kok korang dah terkenal kan sekarang? Korang dah terkenal kan sekarang? Satu Bukit Bintang dah kenal korang dah. Mantap bro. Bye David. Bye David. Bye David. Anak-anak menyala anak. Okay, kalau tak main, tak usah main. Kalau untuk timan, tak usah main lah. Pero. Tak usah main. Eh, kalau mu tak reti, mu tak semai. Mu tak semai, kau semai. Kau main juga. Fai. Masuk, masuk di dalam. Una, let's go. Saya panggil lah, budak-budak saya. Satu, apa yang mau kemana tuh nanti? Una, una. Hah? Kirim sama tadi apa yang kemana tuh nanti? Oke, boleh. Oke, sila duduk. Ada nanti, Dani. Di sini, di sini, di sini, di sini, anak-anak. Duduk di sini ya. Bisurah, bisurah. Okay, so kita akan lihat skill Hafiz main kamera hari ni. So ya, korang boleh tengok kalau pergerakan kamera hebat itu Hafiz Hakim. Thank you Hafiz. Okay, so hari ni aku nak buat game dan korang kena cari siapa pembunuh di kalangan korang. Werewolf. Bukan werewolf. Ni imposter. Bomb card. Contoh, aku akan bagi watercolor dengan pensel warna. So, korang tak boleh bagi tahu kad korang tu apa. Korang kena bagi ciri-ciri sahaja. Dan siapa yang berbeza daripada korang, korang kena cari siapa dia. Faham tak? Kita sebutlah ciri tu. Ya, jangan sebut kad tu. Oh, faham. Faham? Faham. Ngerti? Ngerti dong. Ngerti Bapak Eris. Okay. Jadi, Atikah tak ada. Atikah gimana tahu? Balik dah. Main motor. Main motor. Tubik dah. Tubik dah. Tubik A-team. Ramah dah sekarang tu big team guys. Saya tak tahu kenapa. Okay, so diminta korang semua pejam mata. Sebab aku Datuk gelap lah. Kenapa lagi pejam? Gelap. Adisa pejam. Adisa pejam bukan menguap. Saya nampak menguap. Okay, aku akan pass card. Ini card fire. Oh, ada dua lah tu. Satu lah, satu perkataan ni. Ini sama ini. Sama-sama kan? Oh, okey, okey. Okey. Betul ah, nama Pak Eri. Ya.
Okey. Aira, yeah. Buka mata Aira. Buka matamu. Okay. Tunjuk okay. Mataku. Okay. Aira, okey. Okey. Okey, tutup mata Arisa. Isha buka mata. Gelap. Okay. Alright, so saya dah agihkan kad pada masing-masing. Jadi korang semua pun, para penonton pun tak tahu kad diorang. Jadi saya nak korang semua teka sama-sama siapa imposter ataupun siapa yang memegang kad box. Semua anak-anak boleh buka mata anda. Di antara korang ada yang berlainan kad. Jadi aku minta clue daripada Una dahulu. Sila share clue anda. Bagi mic pada Una. Share point-point saja. Jangan bagi kad terus, tahu? Dia berkaitan dengan lagu. Berkaitan dengan lagu? Okey. Benda ni dia Allah yang izinkan dia ada di muka bumi ini. Why not? Allah yang izinkan dia ada di muka bumi. Yes. Atau okay. Sakit. Dia tak boleh dikira kot. Tak boleh dikira. Okey. Boleh dikira. Dia luas. Luas. Luang ke? Okey. Ya, banyak seperti dosa kita. Seperti dosa kita. Okey. So semua dah bagi clue masing-masing. Jadi saya rasa diorang pun ragu-ragu siapa bom antara diorang, dan para penonton pun ragu-ragu juga. Yang mana belum ambil nasi tu, dia ambil nasi dulu sudah. Lepas tu duduk balik untuk sambung kita punya game. Diorang tengah makan. Ha. Make sure ambil sekali air dengan nasi lah untuk tengok. Kalau tak, pastikan makan dengan ikan kering Datuk. Pastikan yeah. Makan dengan ikan masin Datuk. Yeah. Betul, betul. Okay, so adakah nak tangkap terus ataupun nak lagi clue? Clue lagi lah, clue lagi. Okay, start dengan Arisa. Next clue. Dia ada part basah, dia ada part kering. Part basah, part kering? Dia berbiji. Berbiji. Yeah. Okey, tu tekstur dia berbiji. Farisha. Dia kalau satu dia ringan, kalau banyak dia berat. Satu ringan, banyak berat. Hamba Allah boleh menyentuh benda itu. Boleh menyentuh. Okey. Sangat cantik dipandang. Sangat cantik dipandang. Saya. So saya pun masih ragu-ragu dah siapa bom, saya pun tak tahulah. Aduh. Jadi aku nak korang bagi satu nama untuk disingkirkan pada round yang kedua ini. Seandainya bom masih ada, kita akan teruskan lagi game. Una, bagi satu nama. Kak Sa. Kak Sa, one vote. Farisha. Fae. Fae satu. Obviously Una. Una satu. Aduh, kurang ni. Una. Una dua. Una dua. Una. Una tiga. Jadi ini bermakna Una meninggal. Weh, Una meninggal dah. Una, sila duduk diam. Una. Setengah lagi ya. Nampaknya game ini masih perlu diteruskan. Weh, Una. Nampaknya korang tidak berjaya menangkap bom tersebut. Okey. Bukan Kak Sa, Fai yakin. Aku putus kawan. Fai yakin bukan Kak Sa, itu siap. Okey. Nampak? Keadaan sudah berhuru-hara di dalam kalangan penduduk kampung ini. Cayalah, bukan Fai. Okey, round seterusnya. Intermediate clue. Intermediate clue tu dia macam hampir-hampir. Bukan rapat sangat, hampir-hampir. Okey, Fai lah. Bermula dengan Fai. Fai rasa benda ni boleh mendirikan istana. Boleh mendirikan istana. Okey, boleh mendirikan istana. Kenapa istana tu? Okey. Ada ni, kalau kita korek-korek tu ada cengkerang gitu. Korek-korek ada cengkerang. And clue aku, kita boleh mandi di area itu. Kan? Boleh mandi di areanya? Ha. Okey. Ha. Aira. Dia warna koko. Warna koko. Nampak? Jadi penduduk kampung sudah pun haru biru. Haru biru. Masing-masing sudah tidak percaya siapa bom, siapa pembunuh di kalangan diorang. Nampaknya korang semua pembunuh sebab korang dah bunuh orang yang salah. Aku sebut dia apa tu? Pertama dia banyak. Lepas tu dia kalau koko. And then dia berbiji. Oh, air rara tu. Kenapa aku? Kenapa dia bagi sifat-sifat benda tu, sifat-sifat kat dia? So aku rasa Fa'e ni sebab dia cuba memutarbalikkan dan cuba memfitnah aku. Tapi kini dekat dengan aku. Nah, kau tak sabar dekat sama aku dekat dengan Arisa. Okey, kalau Isha. Aku rasa
dibuang pas kamu. Tidak tahu saya pun gampang. Saya sama tulis ya. Ada cengkerang. Nak? Bukan, aku pun ada cengkerang. Di tempat aku ada cengkerang juga. Ya kan? Okay, okay. Nampaknya keadaan getting hot, getting panas. So, adakah nak lagi keluar ataupun... Aku rasa ada plot twist ni, Una sebenarnya. Nak singkirkan terus ataupun nak keluar? Datuk saja nak panci konten dia sebenarnya. Sebenarnya Una. Okay. Nak keluar ataupun nak singkirkan terus? Aduh, rasanya habis ni. Singkirkan terus? Yes. Okay, jadi diorang decide untuk singkirkan terus siapa bom di kalangan diorang. Okay. Jadi, sila bagi satu nama bermula dengan Aira. Fae. Aira. Aira satu. Aira. Aira dua. Aira. Aira tiga. Ini bermana Aira? Disqualified. Meninggal. Okay. Jadi game roundnya sudah berhabis. Jadi penentuan kita akan dengar kad masing-masing. Adakah betul ataupun tidak? Okay, Una dulu. Okay, so Una akan reveal kad dia apa. Jom kita dengar. Pasir pantai. Pasir pantai. Pasir pantai. Pasir pantai. Sabar. Aku guna aku. Pasir pantai. Pasir pantai. Aira. Yeah. Pasir pantai. Aku pasir pantai. Oh, aku pasir saja. Oh, pasir saja. So, dia orang berjaya menang kat bom ke sebut? Batal orang, batal. Aku lah. Tadi kau macam ada basah, ada air kering. Ya kan, boleh mandi kan? Faham dah, faham dah. Okey, adakah ada lagi round? Nah, one more, okay? Okay, untuk round kedua, kenapa kau ada tutup hidung ni? Hafiz kentut. Hah? Hafiz kentut. Patut bang busuk tiba-tiba pun. Hijau ni, nampak hijau ni. Suasana hijau. Hijau lah ni, om. Kamu awak hijau dah? Wish. Apa kata Hafiz? Toksiknya udara ni. Aku buat airbender, mentah. Hilir dah. Banyak hijau dia tak boleh dah. Dia takut hebat. So, semua penduduk kampung, sila pejamkan mata anda. Okay. So, semua kad sudah pun diagihkan kepada semua penduduk kampung ataupun citizen di bandar ini. Jadi, semua boleh buka mata anda. Okay. Jadi, untuk round yang kedua ini. Korang kena jujur dan tidak boleh menipu clue korang. Dan korang kena ingat kad korang apa. So, korang sendiri pun tak tahu siapa bom dan siapa citizen. Jadi, kita tengok. Dalam tiga round, keupayaan diorang menangkap pembunuh tersebut. Bermula dengan Arisa. Dia tajam. Kalau kena sakit? Kembakatun. Kembakatun? Dia mencucuk-cucuk. Cucuk langit lah. Okey, cucuk langit ya. Kalau kena berdarah? Dia tajam. Dah ada. Macam semua orang bagi sudah. Dia belum orang digunakan lah juga. Penting untuk manusia. Manusia pakai barang tu. Dia kalau dipakai mesti hati-hati. Takut tercucuk. Kayaknya cucuk-cucuk je. Tapi kalau kita pakai benda tu hati-hati. Oh, kalau dekat dengan benda tu atau semua kena hati-hati. Kalau menggunakan dia lah. Okay. So, clue untuk round ini sudah pun untuk malam pertama sudah pun diagihkan. Adakah korang nak singkirkan terus seorang ataupun tidak? Okay, so nampaknya diorang menjimatkan round sebab kita ada 3 round saja, diorang jimatkan round. So, belum ada perbincangan ataupun penyingkiran. So, back to next clue. Orang pertama adalah Farisha. Dia ada juga dekat batang pokok. Ada juga dekat batang pokok, okay. Tapi tak semua pokok lah. Selain pada itu, dia ada juga dekat buah. Ada dekat buah? Tapi tak semua buah. Okay. Dekat gambar. Bukan. Apa Fai? Kalau kita kena tu kan kita boleh luka kan? Jadi kita kita boleh ubat lah. Kalau kita terkena dari kalau kita terkena lukanya tu kita boleh ubati. Oh, boleh ya, ubati. Bukan teruk ah. Tak teruk juga. Okay, kita boleh ubati. Okay. Buah dia kali hijau. Hijau je? Okey, hijau je. Okey. Ada satu pokok tu kalau kita terlalu kat dia menguncup. Dia mencucuk. Bukan menguncup. Dia malu. Okey. Dia kalau macam kita terpijak ataupun dia jatuh memang bahaya. Betul.
Kejap terjatuh memang bahaya. Okey, so benda ni tak boleh letak merata. Ya. Okey, letak boleh lalu-lalu merata. Ha, alright. So, nampaknya dua clue sudah pun diagihkan. Jadi tibalah masanya untuk malam pertama. First night. Korang kena sebut satu nama untuk dibuang daripada kampung korang. Pak Eka. Pak E satu mata. Pak E. Dua. Pak E. Tiga. Pak E. Empat. Lima. Okay, so semua penduduk kampung vote Pak E. Meninggal. Pak E sudah pun meninggal, so jom kita ke next round. Pagi sudah pun tiba, jadi para pemain perlu beri next clue. Weh, jadi mungkin Pak E lah. Itu Pak E ke? Next clue para pemain perlu bagi. Next clue. Dia banyak. Dia banyak. Okey. Aira. Dia halus. Okey, saiz dia halus. Okey. Oh, kalau contohlah. Kalau contoh dia kotor, dia kena kita, dia boleh jadikan benda tu macam sakit ataupun jangkitan. Yes. Oh, kena infection. Dia kalau dia kotor. Inilah. Dia ada peribahasa kot. Ada peribahasa. Okey. Pada dalam ada peri... kau sudah mati! Mana meninggal! Iya! Mayat, bangun! Durian. Durian? Ya, okey. Clue dia durian. Okey. So, adakah nak singkirkan terus ataupun... Arisa! Okey, so diorang penduduk kampung memilih untuk singkir. Sila bagi satu nama berdua dengan Una. Bagi satu nama. Arisa satu. Arisa. Dua. Arisa. Isha satu. Una. Una satu. So Arisa tiga, Una satu, Isha satu. Ini bagaimana Arisa? Meninggal. Jadi, tibalah masanya untuk kita dengarkan kad masing-masing. Ada. Mungkin dia. Okey, kad saya adalah duri. Duri. Saya duri. Duri. Arisa? Duri. Duri. Arisa pula? Saya jarum. Jarum. Susah buat dua clue dia. Una? Saya duri. Duri. Fai, apa kartmu? Saya jarum. Jarum. Wow, aku cuma letak dua tapi diorang berjaya tangkap kedua-duanya bom. Mantap. Okay, last game. Kita akan tengok diorang berjaya atau tak. Sebab dua round diorang berjaya tangkap. Afif okay? Okay, so jom kita ke round seterusnya. Korang boleh cuci tangan dulu. Boleh cuci pinggan. Sambung duduk kejap lagi, okay? Iklan dulu. Tak. Kali ni daripada jantung. Orang kena datang, guys. Oh, tak ambil kari. Oh, motion dia. Untuk budak-budak pun ada. Jadi, I bring you to... Saya dah makan dah. Tapi saya nak acah-acah macam first time makan. Sekejap, Semua penduduk kampung, sila pejam mata anda. Okey, semua penduduk kampung boleh buka mata anda. Ini last game, jadi korang kena betul-betul tangkap siapa pembunuh di kalangan korang. Ada dua ekor hantu. Tak ada. Balik dah. Okey, jadi kita tengok adakah diorang mampu menangkap ataupun tidak. So, clue bermula dengan Isha. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Okey. Openly clue boleh dimakan. Fast food. Fast food. Okey, fast food. Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkan. Okey. Encik crab jual. Encik crab jual. Okey. Diapit sama roti. Diapit sama roti. Dan di tengahnya daging. Di tengahnya daging. Okey guys, so semua clue sudah pun diagihkan. Jadi penonton pun boleh teka apa kad dia orang. So, next. Pai senyum Pai. Senyum Pai. Support kau tak aku senyum. Jangan buat muka nanti orang kecam. Thank you. Okey, next clue. Drive through. Ada drive through. Okey, drive through. Okey. Drive through, okey. Mungkin tepi jalan tak boleh beli begitu kan? Okey. Buat muka, jangan buka tu kena kecam. Okey. Okey, Isha. Apa?
Sekejap. Apa? Aku selalunya tak nak sayur. Tak nak sayur, okey. Famous dan tidak diboikot kan? Tidak diboikot, okey. Tidak diboikot. Tidak diboikot. Dia ada spicy, ada original. Why not? Okey, okey. Kali ni dia selamat. Ada bijan. Ada bijan. Ha, bijan kat atas. What? Bijan? Mana ada bijan tu? Ada bijan. Okey. Banyak variasi. Banyak variasi. Okey, so dua clue sudah pun diagihkan. Jadi saya perlukan satu nama untuk disingkirkan. Okey, ada mana? Aku tak ada. Aku ada. Moyak dah, okey? Ya. Untuk round kedua tadi, kan? Dah, dah. Tadi satu. Okey, sudah pun dua round clue. Bagi satu nama untuk disingkirkan. Tak ada je. Tu. Budak tu. Tak boikot. Benda boikot. Kau dah ada boikot? Haa. Tak ada boikot. Dah jangan terlepas cakap perbincangan. Okey, bagi satu nama untuk dikeluarkan. Adam. Semuanya memilih Adam untuk disingkirkan. Meninggal. Jadi jom kita ke malam kedua. Okey, sayangnya lah Adam Razi dah keluar. Okey. So, bagi clue rapat sikitlah. Okey, Una. Una. Banyak pilihan dan namanya banyak pilihan sudah ada. Okay. Nama dia dekat-dekat English. Betul-betul. Okey, dia kalau mau tahan letak di icebox. Peti ais, peti ais. Peti ais. Kau jadi makan simpan eh? Ha. Sebab kan kita kalau nak membazir, kita letak di icebox. Jadi esok letak air fryer, sejuk panas mana? Kau cari air fryer. Bukan rumahmu, rumah orang. Semua benda, tahan letak dalam icebox. Okeylah. Macam benda tu. Benda tu lah. Okey, okey, clue selamat. Apa yang lomel tu? Dia banyak teks. Banyak teks? Banyak teks. Okey, banyak teks. Dia... Dapat dah. Aku selalu sembuh. Apa lagi lah dia punya clue? Dia perlu dibungkus. Perlu dibungkus? Ha, dia perlu dibungkus. Kan? Ha, macam lain je dia punya clue. Ha. Ni kot. Sekejap. Okey, Farisha. Hai tu kan kedai ada menu viral satu. Menu viral. Okey. Okey, menu viral. Okey, menu viral. Jadi sila nyatakan satu nama ataupun nak clue lagi? Nak ya Aira. Okey, bagi satu nama. Terang cakap Aira. 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 Aira meninggal. Nama kedai. Aira meninggal. Okey. Jadi ini last round. Last round. Aku pun tak ingat adakah hidup lagi imposter bom tu jadi ataupun tidak. Kita teruskan untuk last round. Dia punya nama tu, nama tempat. Nama tempat. Dia punya nama tu. Oh ya, ya. Benar nama dia. Nama ada, lain benar. Ha, dia macam okey, ada nama lain. Okey, Una. Datang dari Amerika kita. Ha? Bukan. Bukan. Tak tahu. Betul-betul clue betul. Datang dari luar negara. Luar negara? Iya. Selain spicy original, kita boleh add on cheese. Oh, special. Apa tu dia Isha? Nanda. Kalau aku Isha. Itu siapa percaya lah Isha. Isha. Okey, so semua dah bagi clue. Ada sama. Malam terakhir, sila bagi lagi satu nama untuk disingkirkan. Isha. Isha ni. Isha dua vote. Isha bagi satu nama. Isha tiga. Oh no. Five. Five satu vote. Okey, ini bermana for Isha. Yeah. Meninggal. So, jadi kita tengok kalau imposter ataupun bom masih ada di kalangan dia orang untuk last round ni, imposter akan menang. Kalau tidak, netizen as citizen akan menang game ini. Jadi kita akan dengar kad daripada Una dahulu. Burger Texas Chicken. Texas Chicken. Ha? Texas. Burger Texas. Isha. Burger Texas. Burger Texas juga. Adam Nazi dulu. Burger Ramli. Burger Ramli. Fai? Fai tu apa?
Begeramli. Begeramli. Ini bermakna bom terselamat untuk game tak akhir. Kenapanya dia tak berjaya tangkap bom, guys. Wow, Faiz sungguh licik, guys. Faiz sungguh licik. Semua Texas. Dia orang beradam dengan Faiz Begeramli. Tak, dia memang ada nama kedua. Oh ya. Tak ingat aku nama kau. Okay, so hope korang enjoy konten kali ini. Korang pun dah kenyang dah sambil menonton video saya. Thank you so much, gang. Korang tak kenyang lagi. Tak kenyang lagi. Okay, jom kita pergi makan. So, sampai jumpa. So, jangan lupa support kami semua, whole team. Jangan lupa support YouTube diorang. Tak payah intro. Faiz nanti outro. Ah, sila. Faiz nak outro, guys. Oh, Faiz tak cakap dulu. Faiz macam... Okay, guys. So, sampai jumpa di next episode. Jangan lupa tekan button like, comment and share. Bye, guys. Assalamualaikum. Kan ada eh? Eh.